Hola Riders, welcome back in my channel bro. Oke, episode kali ini gue akan mereview salah satu aksesoris wajib buat para pecinta sepeda, yang tentunya adalah produk karya anak bangsa nih. Nah, emang produknya kayak gimana sih? Yuk, langsung aja dicekidot videonya guys. Check this out. Yap, produk keren kali ini yang akan gue review adalah frame protector atau pelindung frame sepeda dengan nama Bike Armor by Custom Mudguard Indonesia. Sesuai namanya nih, aksesoris yang satu ini berfungsi untuk menjaga frame sepeda kalian dari segala bentuk gesekan ataupun benturan, khususnya sepeda gunung saat riding di track off-road. Setidaknya ada 12 varian motif atau gambar Bike Armor yang terbuat bukan dari stiker biasa nih guys, melainkan dari bahan PVC semi rigid dengan ketebalan 400 mikron. Nah, cara pasangnya juga gampang kok. Pertama, kalian harus bersihkan terlebih dahulu bagian frame yang akan dipasangi Bike Armor. Selanjutnya, kalian bisa langsung tempelkan Bike Armor ke bagian frame sepeda nih. Namun, harus ditekan dengan perlahan dan kencang ya, agar bagian protektor dapat menempel secara rata. Oh iya, for your info nih, Bike Armor punya bahan yang lebih tebal dari protektor ZTTO dan punya ketebalan dan tekstur yang mirip dengan protektor sekelas AMS atau All Mountain Style. Namun ada satu catatan penting nih, harga Bike Armor tentu jauh lebih terjangkau dari protektor AMS karena hanya dijual di kisaran harga 250-300 ribuan aja guys. Itu pun udah paketan komplit ya, terdiri dari 22 potongan stiker, diantaranya protector frame, fork, dan juga crankset. Nah, nggak cuma Bike Armor aja nih, Custom Mudguard Indonesia juga merilis produk pelindung sepeda lainnya. Yang pertama adalah downshoe protector, yang berfungsi untuk melindungi bagian bawah frame nih, khususnya saat sepeda kalian sedang melakukan proses loading di trek sepeda. Sementara yang kedua adalah chainstay protector, yang juga berfungsi untuk melindungi bagian chainstay dari benturan rantai. Downshoe protector dijual di kisaran harga Rp105.000. Sementara chainstay protector dijual dengan harga lebih murah, yaitu Rp89.000 aja. Well, sekian video review dari salah satu produk terbaik karya anak bangsa nih, yaitu Bike Armor dari Custom Mudguard Indonesia, asal Klaten, Jawa Tengah. Untuk link pembelian, udah gue cantumkan di bagian deskripsi video ya. Yuk, langsung aja dikomenin, share dan likes videonya ya guys. Talk less, write more. Ciao!